Sempena perayaan Tahun Baru Cina sudah pasti Bandaraya Melaka menjadi tumpuan ramai termasuk anak rantau pulang ke desa untuk bercuti panjang. Wartawan Nur Syafinah Sari ada butirannya. Silakan Syafinah di Melaka. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di kawasan persimpangan utama, jalan masuk ke Bandaraya Melaka. Keadaan lalu lintas dari Tol Air Keruh ke Bandaraya Melaka masih terkawal. Ia berikutan jejantas Air Keruh dibuka lebih awal menyebabkan lalu lintas lebih lancar berbanding sebelum ini yang agak sesak kerana pembinaan sedang dijalankan. Sebentar tadi kami sempat menemu bual beberapa pengguna lebuh raya mengenai perjalanan mereka pada musim perayaan ini. Kalau Pulau Pinang nak masuk buka lepas dari KL, nak masuk main Melaka, betul banyak juga lah. Lepas tu, kami pun slow duduk tepi-tepi lah. Sebab kami pun boy daripada Pulau Pinang. Sampai sekarang pun nak datang pun banyak. Kami pun baru sampai dalam Melaka. Lancar tapi perlahan lah. Masa ni sekarang ni adalah highway lancar sikit lah. Bila nak masuk ke Melaka ni ada jam sikit lah selepas daripada tol. Kami dari Kuala Lumpur ke Nilai mula agak baik. Lepas kepada Nilai tu agak kurang lancar. Macam slow sikit kenderaan. Itu nak masuk ke Melaka tu macam mana? Nak masuk ke Melaka. Okey, daripada nak masuk ke tol tu ada mungkin ada jam sikit ke atau macam mana? Lepas pada tol dah tak ada jam. Saya kira setakat ini saja laporan dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas.